Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel COC Bebas Tapi Sopan. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir kembali teman-teman, dan pada kesempatan ini saya akan menghadirkan atau menginformasikan video tentang gimana sejarah permainan game Clan of Clan, yang mana game Clan of Clan ini sampai sekarang yang usianya hampir 8 tahun teman-teman tetap masih banyak penggemarnya teman-teman. Dan seperti salah satunya adalah saya, Clasher sejati permainan games Clan of Clan teman-teman. Dan silahkan untuk ditonton videonya sampai selesai teman-teman, jangan di skip biar informasi dari saya tidak salah informasi. Jadi ditonton sampai selesai. Oke teman-teman, dan kebetulan pada kesempatan kali ini, dari yang pertama permainan game ini pas ulang tahun yang ke-8 teman-teman, yaitu lahirnya tanggal 2 Agustus. Dan kebetulan sekarang juga negara tercinta kami ini sedang merayakan HUT RI yang ke-75 di tahun 2020 teman-teman. Saya mengucapkan selamat HUT RI yang ke-75 untuk negara tercinta Indonesia. Dan tak lupa saya mengucapkan salam persahabatan persaudaraan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita walaupun berbeda, tapi tetap kita saudara, satu nusa, satu bangsa, negara Republik Indonesia. Merdeka! Oke teman-teman, dilanjut dengan yang akan saya hadirkan, yaitu sejarah tentang Clan of Clan. Selamat mengikuti, tapi jangan lupa sebelumnya like, comment, and subscribe-nya teman-teman, biar channel kami ini kedepannya semakin berkembang. Oke, lanjut ke yang pertama. Jadi seperti ini teman-teman, berawal game Clan of Clan, yaitu awal mulanya. Dan yang bertanya, dari mana asal mulanya permainan game Clan of Clan? Jadi game Clan of Clan berawal dari negara Finlandia teman-teman, besutan dari seorang yang bernama Pak Ananen. Jadi mereka dan teman-temannya merilis game COC ini teman-teman, dirilis pada tahun 2012 teman-teman, yaitu di iOS dan dicetarkan kembali oleh handphone Android yaitu pada 7 Oktober 2013. Jadi mulai dirilisnya di iOS mah tahun 2012, tanggalnya 2 Agustus 2012, di Android tanggal 7 Oktober 2013 teman-teman. Jadi genap 8 tahun. Jadi awal mulanya gameplay aset ini teman-teman berawal dari negara Finlandia dan mulai cetar sukses, lalu dibeli oleh perusahaan Supercell. Supercell itu adalah pengembang game mobile teman-teman. Jadi berkesan bahkan sampai menciptakan 3 game. Namun yang sukses di dunia game yaitu yang namanya Haidai teman-teman dan Clan of Clan. Namun yang dicetar game Clan of Clan bahkan di masanya lagi jaya-jaya teman-teman, para clasher sampai miliaran triliunan per bulan mengeluarkan dana untuk mendanai game ini teman-teman. Jadi para teman-teman clasher yang sangat kecanduan karena game ini sangat mahadahsyat teman-teman, enak dimainkan, enjoy pokoknya teman-teman. Jadi pada waktu itu sahamnya dimiliki oleh yang namanya perusahaan besar yaitu SoftBank, yang dimiliki oleh perusahaan Jepang ya teman-teman. Lalu dibeli sama perusahaan raksasa teman-teman, yaitu dari China. Jadi Supercell milik raksasa teknologi China namanya Tencent. Setelah dibeli Rp 114 triliun teman-teman, atau 1.600 pound sterling. Gila ya, mahadahsyat ini game. Emang kalau menurut saya game ini di antara game-game yang lain emang paling mantap teman-teman. Makanya banyak penggemarnya. Sampai 8 tahun aja pada saat kali ini tidak ada mengalahkan teman-teman. Jadi ibarat lagu mah ini kayak model lagu
lagu kenangan atau lagu nostalgia teman-teman. Jadi sampai kapanpun tidak membosankan, tidak jenuh. Enjoy, makanya saya hobi game, hanya game ini aja semuanya. Jadi saya nih salah satunya Clanser sejati, COC Game Clan of Clan. Jadi platformnya iOS, Android. Tanggal rilisnya di iOS 2 Agustus 2012, lalu di Android tanggal 7 Oktober 2013. Genrenya strategi teman-teman, dan mode permainan daring, perang antar pemain secara masif. Jadi enak teman-teman, jadi santuy. Jadi kita bikin pasukan dulu, kita perang dan live teman-teman. Jadi bisa dimainkan di Android atau di handphone kita teman-teman. Asal colek, pokoknya bikin happy teman-teman. Oke, para teman-teman pemula, para teman gamer dimanapun saja berada, terutama yang satu hobi permain game persen, ayo kita rawat lagi teman-teman, biar internet ini tidak tenggelam teman, dan bakalan tidak akan tenggelam selama saya masih berdiri teman-teman. Apalagi sekarang ulang tahun yang ke-8 dan bersamaan dengan ulang tahun Republik Indonesia, yaitu ke-75. Dirgahayu RI 75 untuk Indonesia teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, kita punya umur sehat semuanya. Nah itu dia teman-teman, persembahan atau sejarah Clanser Ocean ini. Jadi penemunya atau pendirinya yang bernama Pak Ananen. Jadi berawal game ini dari Finlandia, lalu dibesarkan sebelumnya oleh Softbank, yaitu dari Jepang, lalu dibeli kembali sahamnya oleh Supercell, yaitu perusahaan raksasa dari China namanya Tencent teman-teman. Sekali lagi, ayo teman-teman semuanya, kita bermain game daripada kita keluyuran kemana-mana teman-teman, menghabiskan biaya karena kita mau orang sibuk. Hanya game teman-teman yang bisa kita santai. Jadi kalau kita lagi rehat kerja, kalau kita lagi jenuh, boring di rumah, dimanapun saja kita bisa lakukan permainan ini. Pokoknya bikin santuy, happy selalu teman-teman. Oke, pertemuan pada kali ini, yaitu saya mempersembahkan informasi sejarah tentang game Clan of Clan ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kepada teman-teman seni, para senior, para pemula yang belum paham, makanya saya kasih infokan bahwa game Clan of Clan ini sudah berusia 8 tahun teman-teman. Alhamdulillah masih cetar, masih happy, dan masih banyak penggemarnya. Oke, sekian dulu dari update pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman, biar channel kami ini kedepannya semakin berkembang. Jangan lupa dibikin santuy. Salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.